Penggeledahan 4 orang pengunjung lapas oleh petugas jaga ini berlangsung di dalam lapas narkotika Waihui, Lampung Selatan kemarin siang. Petugas jaga yang mencurigai gerak-gerik para pemuda ini berujung pada penggeledahan secara menyeluruh. Dari hasil penggeledahan, benar saja, dari keempat pria ini ditemukan narkoba sabu-sabu. Narkoba ditemukan disembunyikan di dalam sendal jepit para pelaku yang akan diselundupkan kepada seorang napi di dalam penjara lapas Waihui ini. Ini apa ini? Ini apa ini? Dari sendal siapa ini? Sendal kamu ya? Upaya pengiriman sabu-sabu ke dalam lapas ini dicurigai petugas karena keempatnya seragam menggunakan sendal jepit saat berpura-pura akan mengunjungi napi. Alat kaki tersebut dan di dalam itu ditemukan bungkusan, buah bungkusan. Buah bungkusan itu mencurigakan lah, karena ditutup lakban berwarna hitam. Kemudian disaksikan oleh pengunjung tersebut, kita buka, ternyata di dalam itu ada barang yang kita duga itu adalah sabu-sabu. Keempat pelaku masing-masing berinisial Tripan Hari, Ahmad Syaufullah, Prasetyo, dan Deni Malik. Seluruhnya warga Kampung Sawah, Bandar Lampung. Dari penangkapan ini, petugas lapas narkotika Waihui, Lampung Selatan berhasil menyita 11 bungkus narkoba sabu-sabu. Untuk kepentingan hukum, kasus ini kemudian diserahkan ke Polresta Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Dari lapas narkotika Waihui, Lampung Selatan, kita beralih ke informasi dari lapas Raja Basa Bandar Lampung. Akhir pekan kemarin, belasan personil Brimob berseragam lengkap dari Polda Lampung ini mengawal ketat proses pemindahan 30 warga binaan di lapas kelas 1A Raja Basa Bandar Lampung menuju lapas Cimilang, Jakarta Timur. Puluhan warga binaan yang masih menjalani masa hukuman ini dibawa menuju bus milik Brimob Polda Lampung dengan mata tertutup. Satu persatu, warga binaan ini masuk ke dalam bus dengan kedua tangan diborgol dan mendapat pengawalan ketat dari personil Brimob Polda Lampung yang berjumlah 15 orang. Menurut Kepala Lapas Raja Basa, Sujongo, mengatakan puluhan warga binaan yang dipindahkan ini terdiri dari kasus kriminal dan kepemilikan narkotika dengan masa hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Bahkan diantaranya terdapat 4 warga binaan yang akan menjalani proses hukuman mati. Jadi malam ini kita memutasikan warga binaan yang ada di lapas kelas 1 Bandar Lampung sebanyak 30 orang. Tujuannya adalah ke lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta. 30 orang itu terdiri dari kasus pembunuhannya 14 orang, narkobanya 16 orang, hukuman matinya 4 orang, seumur hidup 14 orang, dan pidana antara 15 sampai 20 tahun 12 orang. Bang, itu dipindahkan kenapa sih bang alasannya bang? Alasan salah satunya, pertama over kapasitas, kedua persetujuan dari Direktorat Jenderal. Diakui Sujongo, pemindahan puluhan warga binaan ini dikarenakan lapas Raja Basa kekurangan daya tampung yang semula diperuntukkan untuk 662 tahanan, kini sudah mencapai 1.200 orang warga binaan. Selain itu, pemindahan tersebut untuk penyegaran terhadap warga binaan yang menjalani hukuman sejak tahun 2014. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah malam kemarin mengevakuasi Novi berusia 22 tahun yang mengalami luka tembak untuk diobati di rumah sakit di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Pria warga Komering Agung, Lampung Tengah ini ditembak di bagian kakinya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan rumah rekan-rekannya yang terlibat aksi pembegalan sepeda motor. Novi merupakan satu dari 4 kawanan begal sadis yang sudah terlibat aksi pembegalan motor di wilayah hukum Polres Lampung Tengah.
Selain Novi, polisi sebelumnya sudah berhasil menangkap rekannya bernama Geli, warga Lampung Timur. Menurut pelaku, aksi pembegalan dilakukan di tengah jalan rusak di Desa Bangun Rejo, Lampung Tengah, dengan memanfaatkan kecepatan rendah laju sepeda motor calon korbannya. Di tengah jalan rusak, korban dihadang dan diancam dengan senjata tajam oleh para pelaku sebelum akhirnya sepeda motornya dirampas. Setelah diobati luka tembaknya, pelaku Novi kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut dan penahanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua kawanan begal yang sudah ditangkap diancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Diawali dengan arak-arakan rebana dan kesenian pencak silat khas budaya Lampung, ratusan pemuda-pemudi dari 32 kampung adat seprovinsi Lampung ini diiringi menuju Nuwo Sesat atau rumah adat, tempat berkumpul dan bermusyawarah dalam tradisi adat istiadat suku Lampung. Ratusan muda-mudi dari 32 kampung adat Lampung, Pepadun dan Pesisir berkumpul di dalam rumah adat di Kelurahan Jagabaya 1, Bandar Lampung. Pertemuan Bujang Gadis atau dalam istilah Lampung Muli Mehanai ini sebagai wadah mempersatu generasi muda serta untuk memperkenalkan ciri khas budaya Lampung untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Pada silaturahmi Muli Mehanai ini diisi dengan prosesi tari adat Lampung dan berbalas pantun antar kelompoknya. Apika abang bagaubang nak cinta gopusi itu nyelis ko apoy pandai dia lambung ko menampung cinta seorang wanita segala rupa menu cinta seorang wanita walaupun janda halaman sama panggung dimana dapat digeser. Tujuannya sendiri Pak Ketua? Tujuannya di mana kita dapat melestarikan adat budaya Lampung yang rata-rata saat ini saya ketahui mobil dan hampir punah. Saya sangat dapat melestarikan adat budaya mengenai adat budaya agar minyak utami. Kegiatan yang syarat dengan adat budaya ini diharapkan menjadi wadah bagi kaula muda, khususnya pemuda adat Lampung, sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya yang dirasa hampir punah di era zaman modernisasi. Membuat satu wadah dan organisasian adat itu sudah mulai mengalami seperti yang kita alami sekarang dan kegiatan silaturahmi pemuda antar kampung adat Lampung ini rencananya akan digelar setiap bulannya di tiuh atau pekon masing-masing. Setiap tiuh atau pekon mempertunjukkan ciri adat dan budayanya sebagai edukasi bagi generasi muda untuk lebih mengenal keragaman adat istiadat suku Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.